Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Kamsul Sayur. Kali ini saya akan memberi sebuah pengalaman pada teman-teman yang belum pernah atau belum mengerti atau belum mencoba bagaimana caranya membuat kupat. Nah, teman-teman, jadi kita ambil dua sirlei janur, yang satu kita putar di tangan kanan di 3 putaran, satunya lagi kita putar di tangan kiri juga 3 putaran, lalu kita sulam. Jadi masing-masing janur kita sulam dari bawah ke atas, ke bawah, dan seterusnya di satu putaran. Dan berikutnya lingkaran yang kedua juga begitu, kita sulam dari bawah ke atas dan ke bawah sampai ke lingkaran ketiga. Setelah lingkaran ketiga ini masih sudah selesai seperti ini, lalu masing-masing ujung jadi kita tundukkan, kita sulam, kita masukkan ke bawah dan ke atas. Begitu juga ujung yang satunya di antara pangkal dan ujung itu masing-masing kita teruskan, kita masukkan dari bawah ke atas dan seterusnya itu sampai ujung ketemu dengan ujung. Nah, selanjutnya untuk yang pangkal itu juga kita lanjutkan saat kita masukkan ke bawahnya satu kali, dan begitu juga pangkal yang satunya juga kita masukkan satu kali di bawahnya seperti ini, baru pangkal ketemu pangkal dan ujung ketemu ujung, kita tarik seperti ini agar bisa kencang. Nah, apabila masih kurang kencang, jadi masing-masing kita tarik agar menjadi rapat sampai benar-benar ketemu ujungnya. Jadi setelah kita tarik berputar seperti ini, baru kita tarik pelan-pelan agar rapat ini betul-betul menjadi rapat dan kencang. Dan ketika nanti diisi beras itu tidak jatuh, jadi tidak dikasih kelonggaran sama sekali. Nah, itu untuk yang sudah jadi yang pertama. Dan kita lanjutkan untuk part yang kedua pun juga sama. Di masing-masing tangan dan tangan kiri itu juga 3 putaran, dan masing-masing ujung dan tangkanya kita sulam sampai ujung ketemu ujung dan tangkal ketemu tangkal, dan seterusnya seperti yang tadi. Dan ini bentuk ketupat dari
Janur Kuning. Dan musim ketupat ini musimnya satu tahun sekali, teman-teman. Jadi teman-teman yang belum pernah mengetahui caranya membuat kupat, jadi teman-teman bisa tonton video saya ini sampai selesai. Dan jangan lupa teman-teman beri tanda lonceng dan subscribe, serta jangan lupa notifikasinya agar video kami bisa berkembang. Dan mudah-mudahan tutorial ini bisa bermanfaat, sehingga teman-teman yang belum pernah membuat kupat, teman-teman bisa membuat sendiri dengan adanya video ini. Nah, tonton video saya sampai sekali.